Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Nonton terus ya. Halo, permisa. Tunggu, aku mau fatu. Jadi, di video kali ini, oh iya, belum opening. Kembali lagi LTV Q&A. Mbak Livia. Oke. Kita langsung aja ya. Kita kasih. Oh ya, ngomong-ngomong, kaki aku gak enak banget ya. Jadi aku gini. Kita langsung aja. Yang pertama dari Ed Manusia X Zepeto. Gimana caranya Livia untuk menghindari lupa lirik lagu ketika nyanyi? Apa jawabannya Bu Livia? Oh, cara ngilangin nervous ya. Caranya gampang. Kalian gini-gini tangan. Ini ya. Oh, iya. Terus kalian juga pemanasan seperti kayak oh, hi, hu, he, ho. Terus kan pastinya udah dikasih tahu sama Om Indra Ajis, biasanya itu pasti udah dikasih tahu ya setiap pemanasan kayak vokal, vokal coaching itu biasanya seperti itu. Terus juga I love you so. Terima kasih atas jawabannya. Dan sekarang akan pertanyaan kedua dari Ed Aniz Nugroho. Kenapa kamu bisa dipanggil setengah artis, Livia? Iya, gitu. Apa jawabannya? Silakan. Oke, kenapa aku bisa dipanggil setengah artis? Itu karena dari apa ya namanya, dari mamanya. Iya, dari mama artis ya. Iya itu dari mamanya Kak Mirai. Mamanya Kak Mirai. Kenapa aku bisa dipanggil setengah artis? Karena dulu tuh mama Mirai itu memang senang kayak bagus mama setengah artis gitulah. Aku gak tahu alasannya kenapa, yang tahu bunda. Oh iya seperti itu. Baiklah, seperti itu semuanya ya. Sekarang lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Ed Nasi Kota. Sebutin keluarga cemara di Idol Junior. Keluarga cemara itu apa ya? Keluarga cemara, oh yang di film ya. Baiklah, apa nih jawabannya? Maksudku sebutkan. Keluarga cemara ada pertama. Ada Mami Joa. Ada. Iya. Abang Devon lagi. Abang Devon. Kak Gogo, Kak Arisa, terus Kak Putri. Livia. Diri kamu sendiri. Iya, aku saya lupa sih ya. Sama diri sendiri. Tapi aku gak disebutin. Terus pokoknya banyak deh keluarga cemara aku seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ed Livianers. Oke, langsung aja kita mengasih tahu seberapa pentingnya arti Livia atau sebagainya. Gimana sih? Wow. Penting banget bagi aku, Livianers. Karena Livianers udah support aku, bisa di support aku. Terus udah bikin
membuat aku terkenal itu kalian. Oh iya, sahabat TV ya. Semua itu karena kalian aku jadi bisa apa ya namanya? Membuka sayapku.